Kata Rasulullah, man khalata damuhu ala dami dakhala al-jannah ma'i. Siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Itu Nabi. Setiap Nabi berbekam, dikumpulkan oleh Rasulullah darah tadi di dalam gelas. Datang Abdullah bin Zubair. Kata Nabi, ya Abdullah, buanglah darahku ini di tempat yang tak ditengok oleh orang. Darah Nabi ini. Darah Nabi, buanglah di tempat yang tak ditengok oleh orang. Baiklah Abdullah bin Zubair ke belakang rumah Nabi. Berjalan, tengok kiri kanan. Tak nampak orang, diminum darah Nabi di Abdullah bin Zubair. Diminumnya. Tak dibuang dia, dah diminumnya. Yangnya paniannya di mana? Tempat ni tak ditengok ada orang. Daripada apa, picam lah. Tuhnya minum ada, kan ada orang tengok tu lah. Kalau dia buang, mereka nampak je dia baru. Dia buang, mereka nampak je baru. Ancak dia minum. Minum picam lah, tuh minum ada. Balik ke rumah Nabi, bawa gelas kosong. Kata Nabi, antar biha, sudah engkau buang? Sudah, ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang engkau suruh, ya Rasulullah. Ambo menyuruh di mana, kecik Nabi? Di tempat yang tak ditengok ada orang. Kecik Nabi, di mana tempatnya kecik Rasulullah? Kata Abdullah bin Zubair, syarabtu ya Rasulullah. Aku minum darah engkau ya Rasulullah. Hadis ini kuat ini. Khilafiyah ulama dalam mensyarahkan hadis ini. Ada mengatakan, kata Rasulullah, man khalata damuhu ala dami dakhala al-jannah ma'i. Siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Bayangkan darah Nabi memasukkan Abdullah bin Zubair ke dalam surga. Dalam satu riwayat lagi, setelah Abdullah bin Zubair minum darah itu, Abdullah bin Zubair pulang. Dan Abdullah bin Zubair semakin sehat dan semakin kuat dan tidak pernah sakit seumur hidupnya. Itu hebat darahnya Nabi SAW. Mulia Nabi, darah Nabi. Nabi bisa tanya awak, jangan cuba lu minum darah kawan lah. Mampu mereka. Buya tu alim, buya tu hafal Quran, buya tu ahli zikir. Mati minta darah buya tu kata. Kena awak lu mati sudahnya lah. Itu mulia Rasulullah. Takkan bisa kita menyamakan sama dengan Rasulullah. Takkan bisa kita mengatakan manusia biasa Nabi Muhammad. Manusia yang punya hidung seperti kita, ya. Punya telinga, punya tangan, punya kaki, ya. Tapi kalau mulia, jauh mulia Rasulullah SAW dibandingkan kita. Kita ingin mendengarkan hadis-hadis ini kepada orang yang menyepelekan Nabi. Orang yang menganggap Nabi tak mau membaca Sayyidina kepada Nabi. Orang yang menganggap Nabi biasa saja. Orang yang tak mau maulid Nabi. Tengoklah siapa orang yang kita peringati harinya hari ini. Mulia. Itu baru darah Nabi.